Ini lagi sekolah. Okay, hari ni hari first kita keluar karantin. So, kita pergi agak awal juga hari ni. Ya, tengok. PA saya dah tolong buka kereta. Oh, rindu je kereta. Dah lama tak kereta. Kita kawan saya. Ya, sini. Welcome back. Lama kan tak jumpa kan? Selamat kembali ke dunia nyata. Selamat kembali ke sekolah. Semoga terus sihat, kuat dan bersemangat. Hashtag? Hashtag tu hebat. Sentiasa hebat. Okay. Tebus untuk 10 tahun ni. Hantu kan? Kena bayar. Kenapa? Apa dia? Macam mana? Saya happy sangat dapat pergi sekolah. Okay, kita tutup. Kita balik berbasuh kita. Ini barang. Apa perasaan nak pengemuda tak ada lama? Ah, rasa kesinilah sebab tak ada orang yang duduk buat konten kan. Rasa kosong lah dekat tempat ni. Rindu tak rindu kat pengemuda? Rindu. Biasanya bila orang macam orang cakap lah, bila orang tu jauh kita rindu, bila orang tu dekat kenapa. Okey Zihab, apa perasaan pengemuda tak ada 7 hari ni? Kejap. Perasaan dia macam tak cheer sangat lah. Selalu pengemuda dia cheer lah sebab dia riuh kan. Dia pagi terus dia punya energy tu 100%. Dia memang memberi, memang bagi lah. Lepas tu macam circle tu macam tak cukup lah. Tak cukup quorum lah. Tak cukup quorum. Bukan. Tak cukup quorum lah. Nak buat lawak-lawak bodoh, lawak-lawak hamba. Gelak-gelak sendiri kan. Nak main teka-teki. So, aku main teka-teki macam ni Suzy tak faham. Aku buat banyak kali. Suzy sampai ke depan. Ke depan. Dan macam Suzy tak dapat tangkap. Tetapi yang impressnya Ira yang faham. Wow. Ira sekarang boleh ganti lah. Dah boleh ganti pengemuda. Betul. Daripada Ira dah apa jadi anak didik kan? Ira dah jadi macam pak. Dia tengok sekali lah. Ira tahu dia cakap. Kau main apa sepanjang pengemuda tak ada? Adalah main macam dua perkataan tu. Kata pertama apa, buatlah gaya-gaya tu. Sudah lah kot. Taklah kan, bayang ni. Suzy, apa perasaan pengemuda tak ada? Kenapa tak ada? Pengemuda tak ada berapa hari ni? Ya Allah, rindu gila. Sunyi bilik guru. Iya je. Kenapa pun tak ada? Masa tak ada? Kari dah start ada dah sebab sila. Apa? Rindu tak Suzy? Mestilah Su, rindu. Rindu sangat. Rindu. Apa dia? Sunyi kan? Sekejap masuk balik pun. Masuk balik ke dalam. Apa perasaan saya tak ada 7 minggu? 7 minggu? 7 hari mencintaimu. Rasa kosong. Dia kosong kan? Rasa monok kan? Rasa hidup. Perasaan saya seperti ni Adriana. Kecewa. Lama baju ni? Baju baru ke? Tak, baju lama. Oh, lama tak ni? Seronok tak? Seronok tak saya tak ada? Tak ada orang nak kejut kan? Sebahagian hidup saya hilang. Sebahagian hidup? Patut korang kena nyanyi kan untuk saya ni. Saya sampai. Kompang dulu cepat untuk saya. Wah, cepatlah. Sana. Okay. Belum. Untuk? Ya.
ya? Teramat. Kenapa rasa sunyi pengambil video, pengarah-pengarah video semua tak ada kan. Oh, okey, hari ni dia. Alhamdulillah sudah sihat. Terima kasih. Boleh kembali menjalankan tanggungjawab pengarahan. Okey, terima kasih ya. Ha ni cuba berlakon sikit hari tu. Eh, terima kasih hari tu datang Poket Asrama. Rindu, rindu saya. Dahlah, aku dah tak ada sukan. Ana! Okey, tak tanya Ana. Ana, rindu tak apa ke muda? Tak dengar? Okey, rindu. Cikgu tu tak ada kat dalam kelab buat apa? Kelas, kelas masa sejarah. Kita ulang kaji cikgu, ulang kaji. Ulang kaji bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Oh, bagus ke? Lepas tu form 4 pun, 1 dengan 2. Oh, bagus dia. Kita semua prepare cikgu. Alhamdulillah. Sekarang 5D, semua A+ dalam okay. Sejarah. Okay, thank you cikgu. Tahniah, okay, tahniah. Kita nak masuk bilik guru sekarang. Kita nak tengok. Kita bilik guru kita. Rindu. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Okey, saya nak tanya dulu. Okey, apa perasaan anda? Pengemuda tak ada beberapa hari ni? Ya Allah, bahagia sebab tak ada konten. I miss you. Ya. Ya. Ya dah. Ada. Apa perasaan pengemuda tak ada? Agak suram lah juga. Tapi seronok sebab tak ada konten. Ya, rindu tak? Boleh lah. Kasap, kasap. Kasap, rindu saya? Rindu sebab tak ada orang nak kecoh-kecoh rindu. Kecoh rindu saya? Sikit lah. Ni dadi dadi hang rindu apa? Nenek. Yen namo. Masana. Rindu sangat. Sengat. Ji, of course hang rindu aku. Anak cakap dah ada rindu aku. Ji. Ji, hang rindu aku tak? Rindu. Nyanyi satu lagi. Rindu, serindu, rindunya aku. Jida, rindu aku tak? Rindu. Rindu tak dengar rio-rio kat. Ji. Cuba apa perasaan naik sekolah? How to say, aku rambut pun ada excited, pun ada happy jumpa semua orang. Dapat jumpa saya kan? Bahagia. Tapi bukan nak saya buat husband tak ikut muka semua. Comel lah, comel macam saya. Betul, comel. Bawa lah dia ke sini. Oh, nanti lah. Okay, bye. Kamaliha, rindu saya tak? Kamaliha, pengemuda kan lama tak ada ni. Kamaliha, ingat lah. Kami issue tak ada. Rindu kat Maliha? Ya, aku dah terus sembuh depan ni. Tak payah aku sakit lagi. Alah, so sweet. Rindu. Rindu sangat. Belum sempat tanya kat Maliha. Tak kena. Soalannya? Rindu saya tak? Ya Allah, rindu sangat-sangat ni akan datang ke guru ni. Kau rindu show. Pengemuda lama tak ada ni 7 hari ni? Haa, itulah. Rindu sangat. Semua orang pun, ya Allah, kesian dia orang. Dalam masa seminggu tu, dia orang tak happy langsung. Acah. Tak bersemangat. Kemurungan. Sikit kat sini. Ya, rindu kat pengemuda tak? Mesti lah. Tak ada kat asuk lah. Acah je. Love you. Thank you ya. Observe. Nak observing. Kena tanya benda. Pengemuda tak ada 7 hari. Apa perasaan? Rasa hilang keceriaan. Dah rasa ikhlas ke tak ikhlas? Okey. Rasa ada yang kurang. Okey. Rindu tak? Okey, thank you more. Rindu lagi. Cantiknya buat bibirku tak